Halmahera Utara, kabupaten di Provinsi Maluku Utara ini mempunyai potensi alam yang 75%-nya laut dan daerah kepulauan. Ada 875 pulau berpenghuni dan tidak berpenghuni di Halmahera Utara. Pengadaan dan pemerataan aliran listrik menjadi kendala utama yang dihadapi wilayah kepulauan ini. Pihak perusahaan listrik negara atau PLN mengakui masih banyak wilayah atau daerah yang belum dialiri listrik akibat terkendala berbagai faktor. Kalau di Jawa Bali nih gambarannya, itu hanya ada satu sistem besar saja. Jawa, Bali itu sudah terinterkoneksi. Tapi kalau di sana, di Papua dan Maluku itu ada 183 sistem kecil-kecil. Itu ada di pulau, ada yang di pedalaman. Nah, kemudian juga itu berarti harus perlu orang yang lebih banyak. Hingga kini daerah yang belum teraliri listrik di Indonesia mencapai 7.500 desa. Salah satunya wilayah yang mengalami krisis listrik adalah Kecamatan Malifut di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Ironisnya, aliran listrik telah masuk ke wilayah ini 35 tahun lalu. Namun warga tidak lagi menikmati aliran listrik selama 24 jam, lantaran banyaknya mesin listrik yang rusak pasca konflik SARA tahun 1999. Saya mencoba menyambangi salah satu desa di Kecamatan Malifut, yakni Desa Tafasoho. Tafasoho merupakan salah satu desa yang menikmati aliran listrik selama 12 jam setiap harinya. Kondisi ini menghambat warga dalam beraktivitas. Warga juga mengeluh minimnya volume aliran listrik tidak mengurangi jumlah tagihan listrik mereka setiap bulan. Setiap bulan saya bayar di PLN itu sekitar 600 atau 700 setiap bulan. Padahal kalau kita mau lihat kan cuma malam. Yang siangnya dikemanakan itu? Pertanyaan saya di sini. Saya kan ibu rumah tangga, pengen 24 jam. Supaya pekerjaan di rumah bisa tercapai seperti kalau setrika buat kerja. Kalau hitung-hitungan sebaiknya listrik 24 jam daripada 12 jam. Karena kami kerja siang kan dia butuh bahan bakar lebih besar. Pengeluaran lebih besar dengan adanya bahan bakar itu. Membeli mesin generator atau genset menjadi satu-satunya solusi warga mengatasi krisis listrik. Namun warga harus mengeluarkan biaya mahal untuk membeli genset dan bahan bakar senilai Rp250.000 per hari. Kami pun mendatangi PLN Ranting Kota Malifut untuk mengetahui kondisi mesin listrik di sana. Setiba di sana, kami melihat beberapa mesin listrik rusak dan terbengkalai. Nah, mesin yang ada di belakang saya ini merupakan salah satu mesin dari total 4 mesin listrik yang masih berfungsi di PLN Malifut ini. Kurang lebih sebenarnya totalnya tuh ada 8 mesin listrik, tapi sayangnya 4-nya lagi tersisa sudah tidak berfungsi atau bekerja dengan baik. Kekurangan daya dan mahalnya harga mesin listrik diakui pihak PLN Kota Malifut sebagai kendala utama tidak meratanya aliran listrik di wilayah itu. Untuk saat ini hanya bisa menyuplai Kecamatan Malifut sama Kecamatan Kauteluk saja. Untuk beberapa kecamatan lain sudah disuplai dari Tobelo untuk tegangannya karena di sisi pembangkitan yang belum memadai, belum mampu untuk menyuplai yang beberapa kecamatan yang lain. Kepala Kecamatan setempat pernah berupaya menyelesaikan masalah ini ke PLN Pusat Kota Ternate. Banyaknya warga Malifut yang menunggak tagihan listrik juga menjadi faktor terhambatnya pemerataan listrik di wilayah tersebut. Untuk yang menunggak, itu memang jelas terjadi karena setiap bulan itu menurut informasi yang saya dapat dari PLN sekitar 100-an juta nunggaknya. Bukan berarti menunggak seterusnya, akan tetapi pada saat berjalan bulannya itu tetap dibayar. Seluruh warga Maluku Utara berharap janji pemerintah terkait program Indonesia Terang segera dilaksanakan. Menikmati listrik 24 jam penuh menjadi keinginan seluruh masyarakat di Indonesia Timur untuk kehidupan yang lebih baik. Lucy Oloan, Bagus Darmawan melaporkan untuk NET.